Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwati fillah rahimakumullah. Sudah beberapa perang telah kita lewati dan telah kita analisa. Sampailah kita di titik perang yang sangat melegenda di dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Pertempuran Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau bertepatan 13 Maret 624 Masehi. Lokasi pertempuran adalah di kota Badar, 80 mil berat daya dari Madinah. Hasil dari pertempuran ini adalah kemenangan oleh pihak Muslim. Pihak-pihak yang terlibat, Muslim dari Madinah, Quraisy dari kota Mekah. Adapun tokoh-tokoh dan pemimpin yang ada di dalam pertempuran ini adalah dari pihak Muslim, Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Miqdad bin Amr, Ubaidah bin Al-Harith. Sedangkan pemimpin dari kaum Quraisy adalah Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Uqbah bin Abi Mu'aid. Adapun dari segi kekuatan, kekuatan bangsa Quraisy itu berkisar 900 sampai 1000 orang. Sedangkan kekuatan dari pihak Muslim yaitu 300 sampai 350 orang. Adapun korban yang berkisar pada peperangan tersebut adalah dari pihak Muslim tewas 14 orang dan dari pihak Quraisy tewas 50 sampai 70 orang dan 43 sampai 70 orang tertawan. Di musim semi tahun 624, Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa salah satu kafilah dagang yang paling banyak membawa harta pada tahun itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan dijaga oleh 30 sampai 40 pengawal sedang dalam perjalanan dari Suriah menuju Mekah. Mengingat besarnya kafilah yang tampaknya menjadi penyebab kemarahan besar pada kaum Quraisy Mekah. Segera setelah itu beberapa orang Muslim yang baru saja ditangkap sekutu-sekutu Mekah dibawa ke kota dan dibunuh sebagai pembalasan atas kekalahan yang terjadi. Berdasarkan tradisi Mekah mengenai hutang darah, siapa saja yang memiliki hubungan darah dengan mereka yang tewas di Badar haruslah merasa terpanggil untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang dari suku-suku yang telah membunuh kerabat mereka tersebut. Pihak Muslim juga mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan pembalasan karena telah mengalami penyiksaan dan penganiayaan oleh kaum Quraisy Mekah selama bertahun-tahun. Akan tetapi, selain pembunuhan awal yang telah terjadi, para tawanan lainnya yang masih hidup kemudian ditempatkan pada beberapa keluarga Muslim di Madinah dan mendapat perlakuan yang sangat baik, yaitu sebagai kerabat atau sebagai sumber potensial untuk mendapatkan uang tebusan. Berikut poin-poin penting yang terjadi pada Perang Badar. Nantikan perang-perang selanjutnya di Latif Al-Fawad. Selamat menyaksikan dan menantikan rilis video selanjutnya.